RPM tinggi sih. Jadi terbukti ya Pak, ditanjakan oke kan? Ini ditanjakan lebih oke sih. Torsinya juga lebih gampang dapat. Ngisi, lebih ngisi ya. Lebih gampang dapatnya. Kickdown juga nggak begitu. Nggak begitu tinggi-tinggi kan. Ya. 2000 udah nyantol ya. 2000-2000an udah nyantol, nggak nyampe 3000 sih. Ah ya, itu Pak. Ya dibiayai, tapi betul-betul signifikan itu loh Pak. Nah ini kan Nissan nggak bisa Pak. Dia terbatas sama yang sudah ada kan. Dan ini kita cuma tambahin pengolah blow by itu. Ya bukan cuma Pak, ini hasil riset 10 tahun lebih. Buat kamu yang punya Grand Livina, ya, Grand Livina mobil yang luar biasa, MPV serasa sedan, cuman ada sedikit kelemahan, yaitu pada saat nanjak atau mau overtake mobil di depan, terutama yang matic, itu agak mengkhawatirkan. Tapi jangan khawatir, dengan alat ini 100% akan berubah ekstrim untuk tenaga di bawahnya. Jadi ini akan memberi solusi, dan bonusnya adalah irit BBM serta 100% lolos uji emisi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita saksikan bagaimana testimoni Grand Livina yang dipasang Black Core spesial. Selamat menyaksikan. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya. Salam dari Jogja, Ratmoko. Sukses selalu. Ini kita pasang Black Core pada Grand Livina 2011. Pertama kita bersihkan dulu filternya, dilepas. Nanti kita ambil sumbernya dari uap bensin yang dari kanister ini. Ini dari solenoid in, solenoid out, masuk ke intake. Nanti yang kita ambil ini sebagai input Black Core. Ini sebagai output Black Core pertama. Kemudian yang kedua itu, ini dari PCV, ini adalah input Black Core kedua, ini output Black Core kedua. Jadi ini digabung dengan ini, gabung masuk sebagai input Black Core, nanti diikatkan di bagian belakang di sana. Kemudian outputnya disedot dua, yang sini sama yang sini. Ini pemasangan sudah selesai. Black Core kita ikatkan di bagian belakang. Inputnya berasal dari ini, inputnya berasal dari uap bensin, solenoid in, solenoid out, digabung dengan uap oli yang dari PCV di sini. Nah, ini PCV, ini sebagai input. Kemudian outputnya disedot oleh dua, intake yang sini dan intake yang sini. Nah, ini pemasangan sederhana tapi aman, mudah. Cuman yang agak susah dudukan di belakangnya nih, harus dikasih dudukan agak unik. Nah, itu ada klemnya supaya tidak gerak tapi mendapat panas maksimal. Masukkan aditif pada Grand Livina. Ini oli aditif ini untuk mengamankan mesin, karena yang ini yang oxygenated, jadi ini banyak mengandung oksigen sehingga faktor oksidan akan berjodoh dengan oksigen yang ada di sini, sehingga kalau ada karbon jadi karbon monoksida atau karbon dioksida, dia akan terbakar. Kalau ada hidrogen dia jadi H2O, uap air akan ikut terbakar. Nah, akibatnya oli akan tetap sempurna kinerjanya, friksinya hilang, kemudian sangat awet. Jadi mesin, oli mesin bisa lebih dipakai lebih lama, lebih aman. Ini untuk aditifnya. Selain itu menghilangkan friksi sehingga korupsi yang terjadi, yang tadinya untuk friksi sekarang full untuk memutar roda. Mesin jadi super halus. Dan irit, lebih irit. Berikutnya kita lakukan adalah gurah Black Core dengan cara kita lepas selang booster rem.
selang booster rem kita ganti dengan selang dari Blackor. Ini nanti akan mesin dinyalakan di 2000 RPM untuk menyedot cairan ini. Nah, ini fungsi utamanya adalah membersihkan ruang bakar secara komplit. Artinya ini nanti akan kesedot masuk ke intake, kena 4 silinder, kena 16 katup, dan itu akan keluar dalam bentuk partikel debu sesuai asap di knalpot. Nanti klep-klepnya akan tersetel sempurna, tenaga pulih lagi, kompresi di 4 silinder kembali seperti mobil baru. Nah, ini kita akan lakukan, nanti sebentar mesin dinyalakan. Kemudian RPM ditahan di 2000 memakai pralon. Mesin kita nyalakan di 2000 RPM, lebih sedikit nggak apa. Kemudian kita atur sedotannya. Ini kerannya ini mengalirkan air, ini hitungannya seperti ini. Jadi dari ujung selang ke ujung keran ini 5 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 5 sampai 6 detik. Ini kecepatan air yang diperbolehkan. Nanti masuk ke sini langsung dingin. Ini nanti semua keluar ke ujung knalpot. Aromanya cukup menyengat. Tadi kan nggak kedengaran injektornya. Sekarang kan cik. Oh, begitu. Iya. Tadinya kan ketutup mesin. Iya. Artinya logikanya mesinnya halus, itunya kedengaran. Tuh. Cik itu kan injektor. Oh, itu. Tadi waktu suara kayak motor apa gitu. Bukan, itu injektor. Man, kita lakukan test drive pada Grand Livina 2011 Matic 2014 yang dipasang Blackor spesial. Ini mesinnya sudah halus, tambah halus lagi. RPM itu nanti terjaga rendah terus, Pak. Tadi juga kayaknya tadi juga sudah mulai. Sudah terasa ya. 800 di bawah 1000 ya. Nah, itu yang bikin irit kan di situ, Pak. Untuk akselerasi biasanya kalau sudah terpasang itu lebih enteng. Fun to drive. Apalagi makin panas, Pak. Makin panas makin enak. Oh, ini semakin panas makin. Makin panas makin enak, Pak. Mesinnya makin panas bukan trouble tapi malah karena yang masuk itu makin dingin, Pak. Oh. Jadi berbanding terbalik. Uniknya Blackor tuh gitu. Jadi semi intercooler tanpa gerak, mengandalkan panas mesin. Istilahnya apa ya terusannya? Ya itu karena ilmunya itu termodinamika sama mekanika fluida, Pak. Urusannya panas, termo. Nah, sebetulnya energi itu kan kekal kan, Pak. Cuman bentuknya berubah-ubah gitu. Tidak bisa menciptakan energi, tapi ya, mengubah bentuk satu ke bentuk yang lain. Iya, betul. Ini dari uap bensin jadi gas. Gasnya gas sangar, Pak. Setara nos ini. Gratis selama mesin nyala. Dia ada. Nah, itu kan unik loh, Pak. Jadi nambah power, nambah torsi, tapi tidak nambah BBM setetes pun. Tadi juga berarti ada yang dicampurkan ke aditif tadi juga. Ya, yang ke oli mesin tadi, Pak. Oh iya, udah ada ya. Sudah. Karena kita kacauan ngobrol tadi. Iya. Tadi sudah saya video. Waktu saya memvideo tadi kan, oh, aditifnya saya masukkan. Mesinnya lebih halus, lebih adem. Iya, kalau mesin lebih halus tadi, saya akui tadi. Makanya tadi
Saya pikir tadi dimatikan tadi, Pak. Masa tadi ya? Iya, tadi begitu saya masuk, tadi saya sempat diam. Loh, ini nyala apa mati gitu? Nyala, kan? Karena di RPM di bawah 1000. Oh iya? Oh tadi di bawah 1000, Pak? Iya, di bawah 1000. Padahal awal-awal 1000 ya tadi ya? Iya, tadi di bawah 1000. Iya, kan? Tadi saya pikir, apa dimatiin? Oh, ternyata enggak. Saya coba gas tadi, Pak. Oh, enggak dimatiin. Untung enggak di starter. Enggak di starter lagi. Iya. Tadi belum, saya mau starter, saya lihat RPM-nya. Iya. Oh, lampunya juga nyala. Iya. Oh iya, coba saya gas. Panaik, oh berarti nyala mas. Ya gini Pak, jadi konturnya iya. Semarang Gunung, atas, Semarang Gunung Pati, bawah. Iya, Gombel ya. Ya, jadi cukup panjang. Berliku. Berliku dan kadang macet. Ya. Itu butuh torsi. Butuh torsi, kemudian nah, ini kan jadi kan iya. Kadang juga pakai AC. Iya. Ini kan pakai AC ya? Iya, ini kan pakai AC. Ngeliatinnya yang ini kan apakah memang signifikan pembuktiannya di sini ini RPM-nya kan di bawah 3 terus kan 2 lebih sedikit ya ini kalau RPM dia di bawah 3 cuman torsinya ya torsinya dia ada sih kalau ini lebih. Kalau yang sebelumnya RPM-nya lebih tinggi dengan torsi yang sama mungkin. Oh iya. Iya. Sekarang RPM lebih rendah tapi RPM torsi lebih, sama. Torsinya lebih tinggi. Kerasa. Ya, kadang-kadang kita juga ketemu sama mobil ya. Latihan ya. Iya. Nah, agak susah juga. Iya, harus mau mikir. Tanjakan. Sana ada lawan ya. Apalagi ini Agia, Ayla. Ya, serem ini. Takutnya sering sisi juga. Mundur. Dia belum bisa. Nah, iya. Takutnya. Mengerikan. Tapi ini pakai dia aja kan powerful kan? Iya, ini kalau untuk torsi mungkin so-so naik dikit. Ya. Tapi ya dia di RPM-nya yang lebih rendah. Nggak ya. Perlu gereng ya? Nggak perlu gereng banget, betul. Nah itu tadi yang tadi saya rasain nggak betul. Tapi itu gereng banget. Ya. Itu yang bikin irit itu, Pak. Mungkin next step-nya nanti saya coba ya, di luar kotaan. Luar kota, terutama di tol. Ya. Tol dari Salatiga, Semarang ke Salatiga itu loh, Pak. Oh iya. Ngejak terus. Iya, ini RPM-nya. Kan memang kebiasaan kickdown saya, Pak. Iya. Karena mungkin males karena yeah. Memang kalau Grand Livina kan ada kayak versi sport atau yang L saya tuh jarang pakai Pak kebanyakan kebiasaan kickdown aja ya kickdown tapi cuma ini kok kickdown kok nggak nyampe lebih dari 2000 nggak nyampe 3000 lah sudah nyantol loh iya udah nyantol nah itu dikasih kita aja kita menang di torsi converternya Pak. Karena langsung bereaksi dan perpindahannya lebih smooth kan? Oh iya lebih lembut. Nah, ini kalau kita torsi nyantol tuh kayak lari gitu. Kayak dipelinteng gitu. Nah, adik saya di mobil diesel gitu Pak. Kayak dipelinteng ke dia lagi mobil gitu. Diesel tuh Pak. Iya. Itu bisa lari lagi tuh. Yang berhenti di sini. Nah, ini torsinya cukup terasa ini Pak. Iya ini D. Nggak pindah L ya? Nggak pindah L, nggak pindah sport. Biasanya mainan di sport sih Pak. Iya. Buat dapetin RPM. Iya. Karena kan torsinya kan. Buat dapetin torsi. Begitu dapat torsi baru balikin lagi ke D. Iya. Kalau ini masih terus Pak. Ini torsi terus. Ngisi terus kan. Nah itu menangnya di situ Pak. Tambahan gas khusus tadi. Gas setara nos itu kan real toh Pak bukan rekayasa lah iya ini depan gawat ini masih belajar juga iya apalagi mobilnya kan tanggung ayolah 1000 cc jalannya naik ini 1000 cc iya mumet lagi kalau matic Pak waduh, kalau matic itu
Berarti 1000 kan sudah habis dulu tenaganya. Iya. Sudah ke korup sama metiknya dulu toh, Pak. Nah, ini kan lebih pede toh, Pak. Jangan ya, ya, ini lebih pede. Gampang nyantolnya sih torsinya dia. Jadi enggak grogi lah. Mau nyelip tuh enggak grogi. Cuman ini karena jalannya kecil ya. Lalu lintasnya rame ya sudah. Karena memang ya kalau jalanan ini memang seperti ini terus, Pak. Iya ya. Ini yang normalnya biasanya ya, sih. Macet-macet. Wah, ya, itu karena cuma no way out. Iya. Cuma ini, Pak. Ya harus gini, ngikuti ya, Pak. Harusnya jalannya ini ya, ini tak. Iya. Belum, karena memang dari rencana wali kotanya dulu ada mau jalan dibuka ke Banyumani, cuma masih belum sih. RPM tinggi sih. Jadi terbukti ya, Pak, ditanjakan oke kan? Ini ditanjakan lebih oke sih. Torsinya juga lebih gampang dapat ngisi, lebih ngisi ya. Lebih gampang dapatnya. Kick down juga enggak begitu. Enggak begitu tinggi-tinggi, ya. Enggak begitu. 2000 udah nyantol ya. 2000, 2000-an udah nyantol, enggak nyampe 3000 sih. Ah ya, itu, Pak. Ya dibiayai tapi betul-betul signifikan itu loh, Pak. Nah, ini kan Nissan enggak bisa, Pak. Dia terbatas sama yang sudah ada kan. Dan ini kita cuma tambahin pengolah bloba itu. Ya bukan cuma, Pak, ini hasil riset 10 tahun lebih. RPM tinggi sih. Jadi terbukti ya, Pak, ditanjakan oke kan. Ini ditanjakan lebih oke sih. Torsinya juga lebih gampang ngisi, dapet. Lebih ngisi ya. Lebih gampang dapatnya. Kickdown juga enggak begitu. Enggak begitu tinggi-tinggi, ya. 2000 udah nyantol ya. 2000, 2000-an udah nyantol, enggak sampai 3000 sih. Ah ya, itu, Pak. Ya dibiayai tapi betul-betul signifikan itu loh, Pak. Nah, ini kan Nissan enggak bisa, Pak. Dia terbatas sama yang sudah ada kan. Dan ini kita cuma tambahin pengolah bloba itu. Ya bukan cuma, Pak, ini hasil riset 10 tahun lebih.